Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara, Saudari, Sahabat Gardira yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini, kita bersama akan merayakan Misa Jumat pertama di Gereja Katolik Santo Laurentius, Bandung. Misa akan dipimpin oleh Pastor Basilius Hendra Kimawan, OSC. Kini, marilah kita bersama mempersiapkan hati untuk mengikuti misa dengan menyanyikan lagu pembukaan. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Laurentius maupun di tempat masing-masing, bersama-sama pada siang hari ini, pada Jumat pertama, kita sehati sejiwa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon agar sifat-sifat baik yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus benar-benar hadir di dalam kehidupan kita setiap hari, hadir pada saat kita berpikir, berbicara, maupun berbuat, sehingga kita senantiasa memperlihatkan kehadiran Tuhan melalui hidup, melalui karya, dan pelayanan kita masing-masing. Namun seringkali kita gagal menjadi orang yang baik, kita malah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mari di awal perayaan Ekaristi ini, sejenak kita hening, mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu ini kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik dan senantiasa berbuat baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar? Dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ia lepaskan.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan dekat. Tuhan bersama mahamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tetapi tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah ia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Tuhan, selamat siang.
biasanya disebut apa tadi di sini tuh para sahabat Gardira, para sahabat Gardira. Saudara-saudariku, ada yang berkata hidup adalah pilihan. Kita mau memilih menjadi orang baik, orang yang biasa-biasa saja, atau orang yang tidak baik. Hidup adalah satu perjuangan ketika saya, ketika saudara sudah memilih untuk menjadi orang baik, harus diusahakan, harus diperjuangkan, sehingga selalu mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Saya yakin dan percaya, saudara semua, kita semua tidak ada yang memilih menjadi orang yang tidak baik. Tidak ada orang yang ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, mediocre, tidak. Tapi ingin menjadi orang baik, memilih menjadi orang yang baik. Seperti orang ketika semakin beranjak umur, kadang-kadang dikatakan tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Demikian juga dalam kehidupan saudara-saudari semua yang bekerja, yang berkarya di satu grup dari apa namanya Adira ya, Adira Finance, bisa memilih menjadi orang yang bekerja biasa-biasa saja, ataukah memilih mau menjadi yang terbaik. Ada yang mengumpamakan gaya hidup orang itu bagaikan kipas angin atau kincir angin. Kita tahu kipas angin itu seperti apa. Begitu dicolokkan ke dalam listrik, ada powernya, kemudian di on, lalu kipas mengeluarkan angin, berputar-putar, memberikan angin kepada orang yang ada di sekitarnya, memberikan kesejukan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dicolokkan ke powernya, lalu kemudian di-onkan dan memberikan angin kepada orang yang ada di sekitarnya. Ini menjadi satu simbol bahwa orang itu melakukan kebaikan terus-menerus kepada orang yang ada di sekitarnya dengan dasar, dengan kekuatan dari sang power agung, yaitu Tuhan sendiri. Beda dengan kincir angin. Bagaimana kincir angin itu berputar? Kincir angin itu berputar, dia menunggu datangnya angin. Sehingga setelah datang angin baru bisa berputar, bisa melakukan sesuatu. Saudara seperti apa? Apakah seperti kipas angin ataukah kincir angin? Kipas angin senantiasa terhubung dengan Tuhan, memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, atau bagaikan kincir angin yang hanya sekedar menunggu, setelah diperintah katakanlah baru melakukan sesuatu. Jelas kita ingin bagaikan kipas angin yang terus-menerus berputar, membawa kebahagiaan, memberikan kebaikan kepada banyak orang. Dan yakinlah kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan bisa menular kepada siapapun juga. Coba aja kalau saudara melakukan kebaikan, tersenyum aja. Kan slogannya apa? Kalau nggak salah ada slogan pelayanan Adira, sahabat katanya ya. Saya hadir buat Anda tersenyum, bukan manyun. Nah sayang sekarang pakai masker, jadi nggak tahu saya lihat apakah saudara ini sedang manyun atau tersenyum. Saya hadir buat Anda tersenyum. Dan tersenyum itu bisa ditularkan kepada orang-orang lain. Kalau orangnya nggak berperasaan, kalau kita beri senyum ya manyun aja terus pasti. Tapi kalau orangnya berperasaan peka, yang normal-normal, ketika kita memberikan senyum, pasti langsung tertular juga. Senyum kembali. Pasti itu terjadi. Kebaikan itu menular.
Dan memang kehendak Tuhan adalah kita menjadi orang yang baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Gardira, apakah menjadi orang baik itu mudah atau sulit? Atau ya biasa-biasa aja lah. Menurut saudara sendiri, apakah menjadi orang baik itu mudah atau sulit di tengah situasi pada masa kini? Pengalaman saudara bekerja di Adira Finance, bagaimana menjadi orang baik itu mudah atau tidak? Memberikan pelayanan yang tadi disebut pelayanan sahabat, saya hadir buat Anda tersenyum, apakah benar bisa membawa kebahagiaan terus menerus atau tidak? Jangan-jangan ketika Anda benar-benar mau melakukan karya dengan sebaik-baiknya, klien-klien itu bukannya tersenyum tapi manyun, apalagi kalau ditagih kan, waduh katanya, dengan 1001 macam alasan. Mau berbuat baik, memberikan kebaikan di awal, disambut dengan penuh kegembiraan, tapi ketika ada tanggung jawab, ada kewajiban yang harus dilakukan, tidak terlalu disambut dengan penuh kegembiraan. Menjadi baik itu ada resikonya. Kadang-kadang ada balasan yang tidak menyenangkan. Menjadi orang baik kadang sulit. Mengapa? Selain karena pengaruh dari orang luar, ada godaan-godaan. Apalagi saudara berkarya, bekerja di dunia yang berkaitan dengan finance, finansial, cien, money, uang, artos, hepeng, begitu ya. Hepeng katanya, uang itu netral, tapi uang itu bisa merombak dunia. Kita udah tahu hal itu. Ketika uang itu menjadi godaan, menjadi idola, menjadi idol, menjadi sesuatu yang dicari dan disembah, uang bisa mengkhianati teman, karena uang perusahaan pun bisa dikhianati, karena uang orang bisa menjual tubuh, karena uang orang bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan agama, meninggalkan keyakinan. Uang itu katanya bukan orang ketiga, tapi bisa membuat berantakan relasi suami dan istri, bagaikan orang yang ketiga. Relasi adik dan kakak, relasi pertemanan pun bisa bubar karena godaan, karena pengaruh uang. Uang bukan Tuhan, tapi dikejar-kejar dan mungkin malah disembah-sembah. Tapi ada yang berkata juga, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Pertamax sudah naik, minyak goreng apalagi buat pusing katanya kan, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada duit, wah, puyeng. Menjadi orang baik sulit karena apa? Ada godaan-godaan itu. Apalagi godaannya di tempat saudara mungkin lebih kuat lagi. Bisa ada fraud misalnya, karena dipengaruhi oleh teman. Ya, nipu-nipu dikit, curang-curang dikit, mungkin ada dalam batin seperti itu. Ada godaan seperti itu. Karena sekali lagi, pengaruh uang. Saya mau menjadi orang yang baik, saya mau menjadi karyawan yang baik, tapi godaannya banyak. Jadi orang baik pun kadang-kadang disalahkan, malah disingkirkan. Dan sebaliknya, yang orang yang salah malah dibenarkan. Kadang-kadang menjadi orang baik juga dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Karena baik, ya udah disuruh dan disuruh terus. Di dalam bacaan Alkitab yang kita dengar tadi, menjadi orang baik itu ternyata sulit. Dikatakan dalam kitab Kebijaksanaan, marilah kita menghadang orang-orang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Mari kita menghadang orang-orang baik. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama.
dia melakukan kebaikan-kebaikan, namun dia ditolak, tidak diterima. Malah kita tahu kemudian dia dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kenyataan hidup seperti itu. Orang baik, orang yang bermoral, orang yang berbudi luhur, kadang-kadang menghadapi aneka masalah, aneka tantangan, aneka hambatan, dihadang oleh oknum-oknum tertentu. Entah karena alasan apapun juga, orang yang tidak baik malah tampaknya baik-baik saja. Namun sebagai orang beriman, kita harus tetap memegang iman itu dengan teguh. Pegang terus kebaikan-kebaikan dan tidak pernah lelah untuk berbuat baik. Selalu ada harapan bagi orang baik. Harapan melalui iman, melalui tekad, melalui keyakinan, pasti bisa mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Jangan putus asa untuk berbuat baik itu. Ketika kita berbuat baik, dalam batin kita tanamkanlah. Ketika kita berbuat baik, dalam batin kita tanamkan. Jangan mengharapkan kebaikan yang sama dari orang lain. Karena kalau mengharapkan kebaikan, malah bisa jadi kita menjadi kesal sendiri kalau tidak ada balasannya. Ya bagaikan saya memberikan apel kepada seseorang, dan kemudian kalau saya mengharapkan orang itu memberikan kembali apel, belum tentu orang itu punya apel, jangan-jangan gak punya apa-apa. Jadi jangan mengharapkan balasannya. Lakukan dengan penuh ketulusan. Terserah pandangan orang-orang lain seperti apa. Tapi saya mau melakukan kebaikan dengan penuh ketulusan. Dan pada saat yang sama juga, saya tahu Tuhan itu Maha Adil. Tuhan itu tidak buta, Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Dia pasti akan melakukan juga yang terbaik bagi kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan membalas kebaikan itu berkali-kali lipat. Kita tidak mencari kebalasan dari Tuhan, tapi kita melakukan semuanya itu dengan penuh ketulusan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi jangan berputus asa untuk berbuat baik, kendati ada tantangan, ada rintangan. Nah, bagaimana mengembangkan kebaikan-kebaikan itu? Sadarilah dan senantiasa bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Saudara masih bisa berkarya, bekerja di Adira Finance. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa sehati sejiwa di dalam perayaan Ekaristi ini karena kasih setia Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sadarilah dan syukurilah. Dan pada saat yang sama kemudian, kita mau semakin peka, mengasah kepekaan, mampu melihat dan membedakan mana kebutuhan yang penting dan mendesak, mana yang butuh dibantu. Terlebih-lebih pada masa pandemi COVID ini, kita harus benar-benar peka akan kebutuhan sesama, siapa yang harus dibantu. Mungkin ada di antara teman-teman saudara yang sakit, keluarganya sakit juga misalnya. Malah juga mungkin ada yang sampai meninggal. Mari kita mendukung satu sama lain. Karena lewat dukungan kita itu pun sudah merupakan satu perbuatan kasih, perbuatan yang baik. Pada masa yang sulit seperti ini, mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, saling membantu, tetap solid sebagai satu saudara yang bersama-sama bekerja, berkarya di satu perusahaan yang sama. Teman adalah
orang yang akan membantu kita ketika saat ketika kita mengalami kesulitan, bukan yang akan merusak dan menghancurkan kita. Dan yang pasti, carilah terus-menerus kesempatan untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Kendati ada kesulitan, ada tantangan, ada cobaan, jangan menunda untuk berbuat baik. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh kebaikan, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Ketika ada kasih, maka segalanya bisa menjadi lebih mudah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena kebaikan kita tidak dihargai atau tidak dianggap. Cuek saja, tetap menjadi orang baik, tetap menjadi sahabat yang setia selamanya, bukan hanya bagi pelanggan, tapi juga bagi rekan-rekan satu perusahaan. Yang pasti, jadilah selalu sahabat. Saya hadir buat Anda tersenyum. Mudah-mudahan kehadiran saudara pun seperti itu. Jangan sampai kehadiran saudara membuat orang lain manyun. Mari kita hening sejenak. Kita panjatkan doa-doa kita. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa baik dan sangat baik bagi kami semua. Karena kebaikan-Mu, Engkau senantiasa mau mendengarkan doa-doa kami. Kini dengarkanlah doa-doa kami. Bagi bangsa dan negara kami tercinta, terima kasih atas semua berkat dan pendampingan yang telah Bapa berikan kepada kami selama ini. Kiranya Engkau semakin mencurahkan rahmat dan perlindungan-Mu bagi kami, khususnya para pemimpin kami, sehingga kehidupan perekonomian bangsa dan negara Indonesia di dalam masa pandemi kini dapat semakin membaik dan kesejahteraan masyarakat dapat terus bergerak ke arah pemulihan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, dan pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup, para imam, dan pemimpin gereja, agar mereka senantiasa menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh dan bersandar kepada kekuatan-Mu, serta selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perusahaan kami, PT Adira Dinamika Multifinance, Bapa yang baik, terima kasih atas pendampingan dan berkat-Mu ya Bapa selama masa pandemi ini. Kiranya Bapa semakin membukakan jalan bagi perusahaan kami dan juga kami para gardira agar terus bersemangat menjalankan aktivitas tanpa meninggalkan pengharapan dan kasih, sehingga kami dapat terus dan semakin berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di dalam kondisi pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan dan diterpa masalah, Bapa, berilah mereka ketabahan sehingga mereka mampu mempersatukan kesulitannya dengan sengsara Yesus sendiri, sehingga kemudian mereka boleh ambil bagian dalam kebahagiaan bersama Yesus. Limpahilah mereka dengan kepercayaan dan pengharapan kepada-Mu bahwa Bapa berkenan meredakan badai yang melanda, sehingga saudara-saudari kami
boleh kembali menikmati hidup yang tenang, penuh kedamaian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga kami dan kami yang hadir di sini. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Khususnya dalam kondisi pandemi saat ini, kobarkanlah semangat kami untuk tetap tidak menyerah, berbagi kasih dan pengharapan bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para karyawan dan keluarganya yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau datang menjamah dan menyembuhkan mereka. Khususnya kami berdoa pula untuk saudara kami Darmawan Bunardi yang saat ini sedang mengalami stroke di sebelah kirinya, tangan kaki, dan mata belum bisa berfungsi dengan baik. Berikanlah kepadanya semangat, sikap tidak pernah putus asa untuk terus berharap dan berlatih sehingga kemudian pulih kembali berkat bantuan-Mu, berkat dukungan dari keluarga, sahabat, dan kenalannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan mari kita panjatkan dua permohonan kita masing-masing. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepada-Mu, kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, Pencipta alam semesta, semoga Engkau dalam roti anggur ini
berkenan menunjukkan semangat putramu terkasih yang karena membela kami, sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kedamaian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Melalui pantang, Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepada-Mu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepada-Mu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Kau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami, kami mohon kepada-Mu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, yang perintah-Nya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidup-Nya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangan-Nya. Dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu." Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala berkat dengan tangan-Nya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon, Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia. Dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Antonius, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia, Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para Rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami, dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita mempersatukan semua doa, harapan, dan permohonan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau membarui segalanya. Semoga kami meninggalkan cara hidup manusia lama dan belajar hidup sebagai manusia baru dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Pengumuman. Kami mewakili manajemen Adira Finance mengucapkan terima kasih kepada Pastor Basilius Hendra Timawan, OSC, yang telah mengizinkan kami mengadakan misa Jumat pertama dalam masa Prapaskah
dan tim Kominfo Gereja Santo Laurentius Bandung yang telah membantu terlaksananya misa secara online dengan baik, dan teman-teman Adira Finance Spiritual Katolik yang bertugas pada hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari pada misa online hari ini. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita tahan henti-hentinya untuk berbuat baik. Jangan berbuat yang tidak benar, apalagi teman-teman yang bekerja yang berkaitan dengan finance, pasti godaannya sangat banyak. Curanglah, tipu-tipu dikitlah, itu semua adalah godaan. Tapi berkat bantuan Tuhan, pasti kita mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pun hendaknya senantiasa saling bergandengan tangan untuk saling mendukung, membantu sama satu sama lain, sehingga bukan hanya perusahaan yang maju, tapi diri kita sendiri pun, termasuk keluarga-keluarga kita, dapat semakin maju dan berkembang. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada
Yesus.